Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa kita telah masuki bulan Rejab. Bulan Rejab salah satu bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Kita sambut datangnya bulan Rejab ini dengan memperbanyak amal ibadah dimanapun kita berada. Baik itu melaksanakan sholatul fardu maupun sholatul sunnah ataupun tadarusan, baca Al-Quran, tahmid dan zikir, bahkan membaca salawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dan berbuat baik dimanapun kita berada. Di bulan Rejab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, inna iddatasyuhur indallahi isna asara sahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arbatul hurum dalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Ta'ala itu ada 12 bulan yang telah Allah tetapkan sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut di bulan Julqa'dah, Julhijjah, serta bulan Muharram. Wa sahrun yufariku baina jumanil akhir wa sya'ban wa huwa syahrur rajab. Sedangkan satu bulan itu dipisahkan oleh Allah dan diapit dengan dua bulan, yakni bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yakni bulan Rejab. Kita telah masuki tanggal 16 di bulan Rejab. Karena bulan Rejab ini adalah bulan yang sangat agung, kita berdoa kepada Allah. Di dalam doa kita, Allah barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa balikna ila Ramadan waj'al syahrul mubarak ahsana min sanatil ba'diyah. Ya Rab, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rejab dan bulan Sya'ban, panjangkan umur kami sampai datangnya bulan Ramadan. Jadikanlah tahun ini tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang telah lalu. Kenapa kita minta hidup keberkahan, hidup di alam dunia? Minta diberikan keberkahan bulan Rejab dan bulan Sya'ban. Alhamdulillah. Apa yang namanya berkah? Ziyadatul anil khair, bertambah kebaikan kita, baik dalam usia,
ataupun dalam keadaan kesehatan ataupun keberkahan dari nikmat harta benda yang Allah berikan kepada kita. Hidup dalam keadaan rukun dan damai dengan keluarga. Tetangga-tetangga yang baik-baik, berteman orang-orang yang baik. Itulah kebaikan yang Allah berikan. Dan kita sering berdoa di dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat. Selamatkan diri kami dari siksa api neraka. Kalau ibu sering doa, Rabba Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna ila Ramadan, senantiasa ibu panjatkan doa, baik di dalam melaksanakan sholatul fardu maupun sholatul sunnah, doa ibu dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah, urusan laki ibu berhasil. Amin. Duit banyak. Amin. Duit banyak. Kalau Ramadan megang duit banyak, kira-kira nikmat gak, Bu? Nikmat. Isra Mi'raj belum. Nisfu Saban? Belum. Puasa? Belum. Khatmul Quran? Belum. Tarawih belum. Iya. Nuzul Quran? Belum. Bini siapa tuh? Dan 6 kali ke Tanah Abang. Masya Allah. Duitnya gak habis-habis. Alhamdulillah. Tuh, laki ibu lancar urusannya, mudah dan gampang karena berkah doa ibu. Amin. Yang ibu panjatkan. Kalau laki gampang dan mudah rezekinya dengan berkah seorang istri yang selalu mendoakannya. Amin. Betul? Betul. Namanya istri solehah. Ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atu. Dunia ini laksana hiasan. Maka perempuan itu laksana hiasan. Kenapa Ustaz? Perempuan pakai baju apa aja cakep. Bener gak? Perempuan ini kalau pakai baju apa pantas cakep. Kayak baju pink cakep. Coba laki ibu pakai baju pink. Ke baju kuning cakep gak perempuan? Cakep. Coba laki ke baju kuning. Cakep. Bibirnya merah-merahin. Cakep. Kalau laki ibu dimerahin bibirnya. Apalagi kecakapan pribadi ibu dihiasi dengan akhlakul keri, itulah yang bikin laki betah. Yang bikin laki betah. Apa ciri-ciri wanita soleha? Iza nazarta sarratha. Apabila kamu memandang istrimu, maka istrimu akan menyenangkan hatimu. Apalagi mandang, ya Allah, istriku cantik betul. Apalagi habis ke Tanah Abang, kasih duit seikat, keliling lah 7 lantai, ketemu-temu baju. Pulang-pulang. Pas pulang pakai baju yang dipilih cantik, kemudian dipuji sama laki. Masya Allah, isi saya cantik betul, manis betul, cakep betul. Karena baju baru. Karena baju baru. Sebab wanita ini paling demen dipuji, disanjung sama lakinya. Makanya Pak, kalau ame bini jangan jujur benar. Jangan jujur. Kalau jujur banget itu enggak bagus juga. Kalau ditanya, ya, mama masih cantik enggak? Masih cantik. Masih cantik. Yang benar, iya, cuman sayang itu rambut pada putih yang begitu. Wanita yang paling ditakutkan pertama, susah. Nih,
Wanita yang paling ditakutkan seorang wanita pertama susah. Pertama karena wanita itu enggak bekerja pengen hidup seneng. Betul enggak? Betul. Takut susah tuh wanita. Tapi kesusahan ini bisa berubah dengan mar'atu sholihah. Dengan istri yang sholihah. Dikasih duit berapa aja diterima, yang penting sehari merehan 4 dari cukup dah. Alhamdulillah. Insya Allah enggak pernah nanya-nanya lagi. Insya Allah. Alhamdulillah. Anteng enggak kira-kira? Kalau umpama so istri ini pengen bagi orang tua, boleh kita bohongin istri kita? Ditanya, tuh mertua udah dapat belum duit? Belum. Sebetulnya kita udah kasih nih. Sebetulnya kita udah kasih. Boleh kita bohongin? Nih mak kita udah kasih, datang nih ke rumah, kita kasih 2 juta. Istri kita nanyain lagi, tuh mama datang kemarin udah dibagi belum? Belum. Kan di dapur kita bagi, di ruang tamu belum. Bilang, mama aja yang kasih dah, tuh duit di laci, tinggal serok doang, tinggal ngambil uang, tinggal ngeraup doang. Alhamdulillah. Kasih tuh. Bener gak? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena anak laki itu anak kita dan dia nyari duit. Bakal diri dia, bakal keluarga, dan bagi orang tua. Tuh, termasuk keberkahan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, anfaqo lil walidain. Orang yang memberikan sebagian harta untuk kebahagiaan kedua orang tuanya termasuk mertua. Tuh. Ketika Nabi di Isra Mi'rajkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ra'aitu nahrun fil jannah. Nabi ngelihat sungai yang ada di dalam surga. Airnya itu lebih dingin daripada salju. Lebih manis wa'la minal asali. Lebih manis daripada madu. Wa atyabu minal misik, dan lebih wangi daripada minyak misik. Faqultu li Jibril, liman hadzan nahru? Kemudian aku katakan kepada Jibril, ya Jibril, ini sungai buat siapa? Wa qala Jibril, liman yusalli wa yusallim alayka fi syahrir rajab. Allah siapkan sungai ini untuk seseorang yang membaca selawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Tuh. Selain kita puasa di bulan Rajab, perbanyak infak dan sedekah, termasuk memperbanyak istighfar. Dengan istighfarnya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Tuh. Kemudian baca selawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apalagi di bulan Rajab adalah bulan yang sangat istimewa. Allah angkat derajat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linuriyahu min ayatina. Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dikarenakan Nabi Isra Mi'rajkan pada tahun 11 daripada kenabian, pada tanggal 27 Rajab. Allah taala berfirman, subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu lahu min ayatina innahu wasami'un. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berikan keberkahan sekelilingnya.
Kami perlihatkan sebagian kecil tanda-tanda kebesaran Allah. Sungguhnya Allah Ta'ala maha melihat lagi maha mengetahui. Peristiwa Isra' Mi'raj ini jatuh tanggal 27 Rajab pada tahun ke-11 dari kepada Nabiyyin. Sumia jalika yaumul hudun, dikatakan hari tahun kesedihan. Pertama, pada tahun itu ada tiga kejadian. Pertama, istri yang beliau cintai Sayyidatina Khadijah bintu Khulaid telah meninggal dunia. Meninggal dunia. Sayyidina Khadijah bintu Khulaid meninggal dunia. Nabi sangat cinta banget sama Sayyidatina Khadijah bintu Khulaid karena wanita yang pertama kali memeluk ajaran Islam yang membela dakwahnya Nabi. Semua harta, waktu, tenaga dan pikiran dihabiskan waktunya untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi ketuk pintu rumahnya, rumahnya itu ditutup, dikunci. Kemudian Nabi mengetuk 2-3 kali, kemudian Nabi membukanya pintu tersebut. Dan Sayyidatina Khadijah bintu Khulaid lagi sedang nyusui Fatimatu Zahra binti Rasul. Kemudian Sayyidina Khadijah ingin bangun, kata Nabi, wahai Khadijah, wahai istriku, jangan kau bangun, akulah yang akan dekati engkau. Pas Nabi dekati Sayyidina Khadijah lagi nyusui apa? Fatimatu Zahra, sambil menutupi wajah putrinya jangan sampai Nabi lihat. Kala Nabi samping istrinya, tiba-tiba anak itu membuka tabir kerudung daripada Sayyidina Khadijah ibunya. Pas Nabi ngelihat, ini pipinya pan. Gimana sini nih? Apa namanya? Nah, di antara bibirnya ada darah. Nabi nanya, wahai istriku, kenapa putriku mulutnya darah? Apakah dia sakit? Kata Sayyidina Khadijah, tidak ya Rasulullah. Kenapa kok mulutnya berdarah? Kata Sayyidina Khadijah, aku dari pagi sampai malam ini belum makan dan tidak ada ASI yang keluar kecuali yang keluar dah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatu alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib.
aja. Ayo Berta, makan sekalian Berta. Makan sekalian. Iya. Mana ini? Ini. Nikmat lagi. Nikmat lagi. Makan dulu, Pak. Iya, iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke,